Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sobat semua, tentunya dengan channel Abuduan TV Motovlog Sukabumi, yang akan selalu mengajak jalan-jalan ataupun belusukan di pusat kota, pelosok desa, di perkampungan, atau ke tempat-tempat wisata ya. Seperti halnya hari ini saya berada di Jalan Dayeuh Luhur, Dayeuh Luhur Kota Sukabumi, yang akan menuju ke pusat kota ya. Sawah Berak, SMP 6, Slabintana, Jakarta, sebelah kanan ya. Slabintana ke Jakarta bisa ke sebelah kanan. Nah, kalau ke sana ke Sawah Berak, ke pelosok ya. Tapi sama aja nanti juga muter-muternya, tembusnya ke si kota-kota juga. Nah, ini saya berada di Jalan Dayeuh Luhur, akan menuju Pabuaran, akan menuju apa namanya, lapang bola Surya Kencana ya, lapang gor ya, gor olahraga Surya Kencana juga lewat sini, dan juga ke Nyomplong, LP Nyomplong juga ke sini bisa ya, dan akan mentok juga ke pusat kota, yaitu ke Masjid Agung, ke Lapang Merdeka. Nah, jadi ke sini tuh banyak sekali apa namanya, nanti simpangannya nanti tidak saya, apakah saya akan ke Lapang Merdeka ataupun ke jalan ke Gor Surya Kencana, saya tidak tahu, tapi saya akan coba ya, akan coba melihat-lihat suasana dulu aja. Kemungkinan saya akan menuju ke Lapang Merdeka ya. Lapang Merdeka seperti apa di hari Minggu ini? Nah, karena memang kalau hari Minggu banyak sekali yang olahraga gitu ya, yang jalan santai, yang lari-lari, pokoknya jenis olahraga sesuai apa, hobi ya. Nah, itu di sebelah kiri barusan saya juga lupa ya, tidak tersorot, yaitu lapang ataupun Gor Surya Kencana ya, ada nih. Nantilah suatu saat saya akan ke sana, karena saya akan fokus ke ini sekarang, akan fokus ke Lapang Merdeka aja dulu ya. Ini Pabuaran. Ini sudah masuk jalan Pabuaran yang akan menuju Nyomplong. Saya akan sedikit gas ya, akan sedikit ngegas ya, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah nih sobat, pagi ini cuaca memang agak mendung sih, tapi mudah-mudahan tidak hujan. Nah, ada simpangan yang ke kiri itu ke Taman Makam Pahlawan ya. Nah, ke Taman Makam Pahlawan, Taman Bahagia ya, sebutnya Taman Bahagia. Di situ ada makam pahlawan juga, para pejuang kemerdekaan, para tokoh-tokoh yang berjasa ya, ada di sana, dan juga di sana bertampingkan dengan pemakaman umum juga ada. Ah, lurus ke Nyomplong ini. Lurus ke Nyomplong. Nah, ini pintu rel kereta. Nah, sebelah ke kanan itu lembaga pemasyarakatan Nyomplong Kota Sukabumi ya. Wah, sekarang banyak rambutan nih sobat nih, tapi masih harga masih bervariasi ya, ada yang jualnya lumayan. Aduh, sepertinya satu arah sobat, tidak bisa ke sana, dan saya akan mengikuti aturan saja karena ini satu arah, saya salah mengambil jalan ya. Seharusnya tadi masuk ke pasar itu ya, ke Nyomplong ya, nanti bisa berbalik arah. Oke, tapi nggak apa-apa, saya juga pernah lewat ke sini. Ini adalah
Jalan Arif Rahman Hakim, nanti saya akan motong jalan ya di sana. Nah, seperti itu sobat ya. Karena saya ini akan menuju Lapang Merdeka. Tapi baru sampai Jalan Arif Rahman Hakim, dan kalau diteruskan durasi sampai Lapang Merdeka itu terlalu lama, saya tidak akan membuat video yang terlalu panjang ya. Kadang-kadang sih tidak terkontrol, kadang ada sampai 15 menit itu pun karena tidak terkontrol ya. Tapi akan saya coba untuk tidak ya. Terima kasih. Ini saya berada di Jalan Arif Rahman Hakim ya, yang seperti kemarin saya juga lewat ke sini nih, Bank Lab ya. Nah, saya akan ambil ke ini aja. Terima kasih sobat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan motong jalan nanti ke Jalan Sudirman. Dan seperti itu perjalanan tadi ya, dari Jalan Pelabuhan 2. Nah, ini rumah tua ini. Sampai jumpa sobat, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.